Eh, apa tu? Ulin. Ulin. Eh, Den. Buka pintu dah. Hei, bukan sini dah. Sini pintu nak pergi jamban. Ada dah. Apa juga si polis ni nak malam-malam buta. Encik. Setara, ya. Ini kau rumah Pak Mat Tempe? Bukan yang ini, Encik. Itu rumahnya, Encik. Terima kasih, Setara. Baik, Encik. Encik, ketuk kuat sikit, Encik. Makcik, makcik ni isteri Pak Mat Tempe, ya? Ya, dari petang tadi pergi minta hutang. Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang, ya? Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgan dengan mentokar, makcik. Dia memang gitu. Kadang-kadang dari sampai 2 bulan, 3 bulan tak orang tak bayar hutang. Makcik, makcik. Encik, encik ni cakap Pak Mat. Kelepok, kecepar. Pon, belangga, motoka. Pak Mat, kau memang gitu, selalu naik basikal, tak pernah naik motoka. Pak Mat Tempe, belangga dengan motoka. Ha? Mana motoka, Mat? Encik, sound dia rosak. Kesian nasib si Pak Mat Tempe tu, dapat bini pun si pakar. Memang susah dapat bini dengan orang sepuka. Lain yang kita tanya, lain yang dia jawab. Hai. Allah. Aku ni minta-minta jangan dapat bini sepuka. Oh. Engkau tu tak usah kata sepuka. Bini si bisu pun belum tahu kau boleh dapat, Jis. Hei, Din. Apa kau fikir aku punya muka ni tak handsome ke? Handsome, konon. Muka dah sengit sebelah, handsome. Hei, Din. Kau makan boleh sembarang makan tau, Din. Cakap jangan sembarang cakap tau. Eh, apa dah kau bang? Sikit punya pasal lah bergaduh. Handsome lah, sengit lah, peka lah. Habis sudah tidur dah. Tentang-tentanglah kita cakap sikit, mekit dia orang tu semua.